Assalamualaikum, kalian mau kemana? Ya, kita mau koperasi. Salamnya jangan lupa dijawab ya, itu wajib lo dijawab. Oh iya, waalaikumsalam. Nah gitu, deh, duluan ya aku. Oke, dadah. Apaan sih dia? Soalim banget gak sih? Masa sih? Enggak lah perasaan. Iya, dia tuh kayak soalim banget gitu loh. Sok banget nginget-ngingetin segala. Ya udah deh, itu paling pikiranmu sendiri. Assalamualaikum, Mita. Masih banyak waktu sebelum bel masuk bunyi. Lihat dah tuh, Aulia. Bener kan? Mau bilang apa? Soalim. Semuanya info untuk holakoa. Ustazah gak datang. Jadi soalnya nanti sama aku ya. Nanti aku catat ya. Oke, sampai jumpa. Duh, apa pertama Al-Quran. Aku kan belum siapin hafalan. Ya udah, kejarin aja hafalannya. Mas Salman, kita langsung boleh jahat soal 3 surat ya? Boleh, surat apa aja nih? Al-Qiyamah, Al-Qasar, sama Al-Mursalat. Wah, kebanyakan udah siap dong? Iya. Cepat juga ya, bisa ambil 728 nih. Iya, makasih, doain ya. Aku langsung stop ya. Ih, dia udah mau selesai juz 28. Cepet banget, aku aja masih aljin. Mana bentar lagi lulus lagi. Ya udah, semangat ya, Sangi. Terus habis itu dia kayak jatuh depan gue gitu loh. Kecoret. Sangi itu kan gara-gara aku kecoret. Udah sih, kecoret dikit dong gitu. Udah, enggak apa, aku masih bisa di tip X. Enggak apa. Enggak apa, kalian lanjut aja. Lagian belajar kok pasti istirahat. Sahia, mau gak nih roti? Tadi aku kelebihan beli roti satu. Kok suka gitu ya? Bangun image soalim gitu? Bukan mau bangun image soalim, cuma kan aku cuma nawarin kamu roti. Gak usah sok akrab deh. Kita tuh di sekolah gak pernah akrab. Oh, ya udah kalau Sahia gak suka ya gak apa-apa sih. Nanti aku gak asal akrab aja kok sama Sahia. Maaf ya. Bang, minta maaf. Jelas. Koperasi yuk. Enggak deh, masih kenyang. Oke, yaudah, aku pergi ya. Oke, dadah. Terus. Salma mau kemana? Mau ke koperasi nih. Boleh ikut enggak? Yuk. Oke, jadi kita gini-gini aja. Wah, mau kemana nih? Aku mau nganter buku ke ruang majelis. Duluan ya, dadah. Apa sih dia lagi? Emangnya kenapa? Ya enggak sih, itu kayak soal gitu masih. Soal ini? Enggak. Iya, itu kayak paling soal ini. Terus hari itu, guru-guru tuh pada suka gitu loh sama dia. Terus salahnya di mana? Itu namanya sopan santun. Orang kayak Aulia tuh jadiin contoh. Lagian daripada gua ngomongin Aulia kayak gini, mending gua ngaca deh. Emang aku salah apa sih? Heh, tadi pas Alquran gua gak store ya. Piket gak dikerjain, denda gak dibayar. Beda sama Aul. Makanya orang kayak Aul tuh jadiin contoh. Bukan dijelek-jelekin kayak gini. Serang kode sal. Ah, ngapain tau ngomongin orang di belakang kayak gini? Yaudah deh, lain kali jangan diulangi. Seluruh
pelajaran hari ini kelas. Sampai jumpa besok pagi. Kenapa? Kamu ngeliat Arum nggak? Ada di sana. Oke, makasih Ta. Oke, dulu ya. Iya. Arum, aku boleh cerita nggak? Oh, boleh. Sini duduk. Iya. Mana tahu sih. Jadi, kau tahu kan kalau tadi aku sama-sama bareng ke koperasi. Terus, di situ aku nggak sengaja kalau ngomong Aulia itu soalim. Terus habis itu sama ceramain aku, katanya bagusnya Aulia itu dijadiin contoh yang baik. Tapi ya kenapa aku dibanding-banding gitu sih sama Aulia? Nah, kenapa kau juga bilang Aulia itu soalim? Ya karena kelihatan banget. Dia tuh sok paling baik, sok paling sopan, belum tahu aja tuh aslinya kayak mana. Salvi, secara emang kau tuh orang terdekatan di sekolah. Cuman, kau tuh udah berhari-hari kan. Aulia tuh baik-baik aja kan sama kau. Selalu ramah, sopan, dia gak pernah kan marah sama kau. Gak pernah kan? Kalau kau jahatin dia, dia gak pernah jahatin balik. Memang sih Salma tuh gak baik juga, soalnya dia ngasih hatinya tuh gitu. Tapi mungkin dengan cara ini Allah tunjukin kok jalan yang benar. Ya kita ambil aja lah hikmahnya. Iya sih, kayaknya aku udah kelewatan banget ya. Tapi masih ada waktu kok untuk minta maaf. Hari ini tuh jadwal pikir ngawli ya, masih di atas. Oke deh, aku ke atas ya. Makasih ya, Rum. Ya, sama-sama. Semangat. Ya. Aku mau minta maaf banget sama engkau. Karena aku tahu selama itu perlakuan aku tuh selalu buruk ke engkau. Dan aku tahu aku salah. Aku minta maaf banget ya. Masya Allah, Samia. Gak apa-apa, kok aku udah maafin dari jauh-jauh lagi. Kok kenapa sih selalu bisa maafin orang dengan mudah? Kan aku kan selama ini selalu perlakuan buruk ke engkau. Karena aku iri sama engkau. Karena kau tuh berprestasi, baik, sopan. Pokoknya gak bisa dibandingin lah sama aku. Apalagi Salvi ya, gak boleh gitu. Sebenarnya nih, aku gak selalu apa yang Salvi pikirin. Aku juga punya banyak kekurangan. Cuman karena Allah baik, jadi Allah tutupin kekurangan aku. Aku bantu doa aja ya, semoga Salvi ya ini mudah jalannya dibantuin sama Allah. Amin. Amin, makasih banyak ya Aulia. Iya. Sekali lagi aku minta maaf ya. Iya. Dari Abu Hurairah berkata, dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menceritakan tentang suku Badui yang dikenal memiliki adab dan norma yang buruk. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan mereka akhlak yang baik. Artinya sikap sopan santun harus kita lakukan tanpa memandang apapun dan tanpa memandang sikap seseorang. Wah, sepertinya sudah azan ini. Saya pamit salat ini. Teman-teman juga salat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.